Kami akan menjelaskan cara instalasi vertikal multi-stage pump ikame atau VMP ikame. Pertama, siapkan alat dan bahan untuk instalasi VMP, yaitu kunci Inggris, kunci pipa, obeng plus, gergaji pipa, dan tang. Untuk bahannya, yaitu ball valve, bell reducer 1/4:1, water mur, shock drag, Kenny T, Kenny L, double nipple, dan seal tab. Langkah selanjutnya yaitu siapkan pipa untuk pembuatan jalur output sesuai dengan posisi VMP di tempat Anda dan jumlah gun yang akan Anda pasang. Kemudian, senailah ujung-ujung pipa tadi. Sebelum pemasangan Kenny terlebih dahulu, lapisi ujung pipa tadi dengan seal tape dan cat minyak. Pasang Kenny L pada salah satu ujung pipa. Senai juga ujung pipa yang lain. Lapisi dengan seal tape dan cat minyak. Kemudian, pasang Kenny T pada ujung pipa output yang telah dilapisi seal tape dan cat minyak. Pasang juga water mur pada pipa output. Pasang di video kali ini menggunakan 2 gun VMP. Pasang water mur pada output VMP. Perhatikan arah output dan input pada VMP yang ditunjukkan dengan tanda panah. Pipa input VMP, yaitu pipa yang menghubungkan VMP ke sumber air di tempat Anda. Pasang water mur pada input VMP. Selanjutnya, pasang pipa output ke VMP.
pipa output VMP telah terpasang. Selanjutnya, rangkai dan pasang pipa input sesuai dengan posisi toren atau sumber air di tempat Anda saat penyambungan pipa jalur input. Terlebih dahulu, lapisi pipa dengan lem pipa. Pipa input telah terpasang pada VMP. Langkah selanjutnya yaitu pasang bell valve atau stop kran pada pipa output VMP. Selanjutnya, masuk ke proses instalasi listrik VMP, yaitu jalur yang menyambungkan VMP ke sumber listrik dan VMP ke handle on atau off. Siapkan kabel untuk menyambungkan VMP ke sumber listrik. Pasangkan stiker pada salah satu ujung kabel. Handle on atau off. Buka box panel listrik pada VMP. Masukkan kabel-kabel tadi pada box panel VMP. Sambungkan salah satu dari kabel power dan handle on atau off. Pastikan sambungan kabel tadi tertutup rapat agar tidak terjadi konsleting. Kemudian, pasang dan rangkailah kabel power dan handle on atau off pada VMP. Kabel power dan handle on atau off pada VMP. Usahakan agar tidak tertukar. Tutup kembali box panel yang sudah terpasang kabel. Selanjutnya, siapkan handle
on atau off VMP. Langkah selanjutnya yaitu siapkan selang dan gun VMP. Pasang gun pada selang high pressure. Untuk menyalakan VMP, bukalah valve atau stop kran pada selang output. Kemudian, posisikan handle pada posisi on. Perlu diingat, jangan menghidupkan VMP pada kondisi gun atau valve tertutup karena dapat menyebabkan kerusakan pada VMP. Sedangkan, untuk mematikan VMP, pertama, posisikan handle pada posisi on. Kemudian, tutup ball valve atau stop crank.